Awali hari berenergi, penuh semangat yang tinggi. Segala susu Indomilk, penuh vitamin dan gizi. Oke, baiklah. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi di channel yang sederhana ini. Dan di edisi perjumpaan kita kali ini, saya akan share info setting APN 3 Unlimited terbaru ya. Dan langsung saja tanpa banyak basa-basi, jika kalian sudah masuk di pengaturan HP, kalian lanjut pilih ke jaringan dan internet. Dan selanjutnya kalian pilih jaringan seluler ya. Seperti ini. Mantap sekali. Oke, dan untuk langkah selanjutnya kalian cari nama titik akses atau edit jalur akses, biasanya di Oppo. Nama titik akses. Dan selanjutnya kalian tambahkan APN baru atau tambahkan nama titik akses baru atau tanda plus ya teman-teman. Oke, untuk namanya kalian isikan triplynet. Untuk namanya isikan triplynet. Oke. Dan apabila sudah, lanjut saja kalian simpan. Dan untuk APN-nya isikan plynet seperti di layar ini ya, plynet APN-nya. Oke, baiklah. Jika sudah, langsung saja kalian simpan. Nah, untuk proxy-nya kalian kosongkan saja. Untuk port-nya juga kalian kosongkan saja. Nama pengguna kosongkan saja, kata sandi kosongkan saja. Dan oke, untuk servernya juga kosongkan saja ya. MMSC kalian kosongkan juga. Lanjut, jika sudah ke proxy MMS. Nah, untuk proxy MMS kalian isikan 10.10.25.5 ya teman-teman. Mantap. Dan apabila sudah, lanjut kalian simpan. Dan untuk port MMS kalian isikan 8080. Oke. Jadi durasinya saya agak cepetin karena saya tahu kalian tidak suka berlama-lama ya teman-teman. Kalian tidak suka basa-basi. Dan oke, saya percepat durasinya. Dan MCC jangan diubah, MNC jangan diubah, ini kode dari operator Tri, dan MCC itu 510 kode dari negara Indonesia. Setiap HP pasti 510 MCC nya teman-teman. Dan untuk operator Tri itu kodenya 89, Indosat 01, Telkomsel 10. Dan selanjutnya ke jenis autentikasi. Nah, untuk jenis autentikasi kalian isikan PAP. Jenis autentikasi isikan PAP, nggak usah ditambahi double T ya. Nggak boleh, karena nggak akan bisa. Dan jika sudah, lanjut kalian simpan. Dan selanjutnya ke jenis APN-nya nih teman-teman. Untuk jenis APN-nya isikan default, koma MMS, koma SUPL, koma HIPRI, koma FOTA, koma CBS, koma WAP, koma ECCAP, koma RCS, koma BIP, koma VSIM. Jika tidak ada FOTA, kalian isikan saja default koma MMS ya. Karena di sebagian device ada, di sebagian device-nya tidak ada. Dan jika sudah, lanjut kalian simpan. Selanjutnya untuk protokol APN isikan IP versi 4. Seperti ini ya, IP versi 4. Oke. Dan selanjutnya untuk protokol roaming APN juga isikan IP versi 4, teman-teman. Nah, untuk operator ini isikan LTE jika
cocok, jika tidak cocok kalian tidak ditentukan ya, atau kosongkan saja ya. Biasanya kalau kalian isi LTE nanti sebagian cocok, sebagian tidak. Kalau di HP saya ini cocok. Lanjut ke uji speed testnya ya, pakai nperf dan uji kecepatan penuh, pengujian penuh. Dan kita lihat sama-sama di sini, kita saksikan sama-sama. Oke, untuk downloadnya maksimal mencapai 6,65 Mbps di jam malam seperti ini. Ya, lumayan teman-teman. Dan untuk uploadnya 14,44 Mbps. Oke, kita coba lihat untuk uji browsingnya. Jangan kemana-mana, kalian saksikan sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian paham dan lihat saat di uji tes PUBG nanti teman-teman. Oke, nggak ada kendala sama sekali untuk browsing. Dan sekarang di pengujian streaming 240 tidak ada kendala sama sekali ya. Good, like dulu teman-teman, jangan pelit like-nya jika kalian tidak keberatan, gratis selamanya. Dan jangan lupa untuk subscribe jika kalian juga tidak keberatan teman-teman. Oke, 240p tidak ada kendala, 360p juga tidak buffer sama sekali di malam-malam yang penuh kenangan ini teman-teman. Dan kita lihat sama-sama hasilnya untuk upload 14,44 Mbps dan pingnya 28 ms ya, mantap. Langsung saya coba di game kesayangan kita semua, game PUBG. Sebagian ya, karena saya adanya game PUBG nih teman-teman, kalau selain ini saya nggak bisa mainnya. Dan apabila nanti APN-nya ada kendala, kalian silakan bacotin saja di kolom komentar ya. Kalian tulis kolom komentar TKP kalian dan work atau tidak work, kalian tolong tulis di kolom komentar teman-teman, sebagai ulasan di channel saya untuk kedepannya lebih baik. Saya ucapkan terima kasih banyak jika kalian sudah mau berpartisipasi di channel ini. Semoga kalian cepat dapat jodoh, murah rezeki, dan sehat selalu. Amin. Oke. Saya coba di mode arcade saja untuk mempersingkat waktu. Ini sebenarnya hanya uji pingnya ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, sangat enak sekali buat move. Dan sinyalnya pun hijau, tidak jumping. Dan mantap sekali. Oke, nggak ada kendala sama sekali, jamet. Berani-beraninya itu, nggak tahu apa pro player nih, nggak tahu apa. Baru aja turun dan sangat enak sekali buat main game, swear saya nggak bohong. Kalian harus coba APN ini. Lokasi saya loh, pelosok banget teman-teman. Ini apa adanya ini, tanpa apa-apa, apa adanya. Oke. Dan mantap sekali, tidak ada namanya lak atau jalan di tempat RTO itu ya. Mana ini coy musuhnya?
Oke, nggak ada kendala sama sekali untuk saat ini, dan kalian harus coba APN 3 Unlimited terbaru ini, teman-teman. Kalian harus coba 3 APN 3 Unlimited yang terbaru ini. So, itu adalah musuh kita coba bidik. Gayanya pro player nih kayak gini nih. Kayak pro player. Oh, mamam no. Oh, mamam no. Oke. Sama sekali tidak ada kendala ya, teman-teman. Siap. Enggak kena-kena. Dan oke lah teman-teman, cukup sampai di sini video tutorial APN 3 Unlimited terbaru dari Bang Tino. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.